Apakah salaf itu golongan paling selamat, Ustaz? Bagaimana menjawab kepada orang yang mengatakan salaf merasa paling benar? Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar. Adapun yang mengikuti manhaj tersebut belum tentu benar. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat, murid-muridnya Nabi langsung, dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah kalau ada kesalahan, Allah turunkan ayat menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang Nabi menjadikan salaf sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, firqa yang benar adalah yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Bukankah Nabi yang berkata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, gigitlah sunnahku dan gigitlah sunnah para sahabatku. Bukankah Allah berfirman wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhu wa radhuan, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar, Allah ridha kepada mereka. Adapun setelah para sahabat, Allah kasih syarat walladzina taba'uuhum biihsan, kalau ingin diridhai oleh Allah harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Jadi manhaj salaf manhaj yang paling benar dalam segala hal. Bagaimana tidak paling benar? Dia adalah manhaj yang diajarkan para sahabat berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Tetapi orang yang mengaku bermanhaj salaf belum tentu dia paling benar. Apakah dia benar dalam mengikuti manhaj salaf atau tidak? Apakah dia berisihat benar atau tidak? Ya. Tapi kalau manhaj salaf pada manhaj tidak benar, manhaj satu-satunya yang benar, maka itu tidak diragukan. CT Original.